Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Loprice. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembangunan gedung di belakang kita sana ya, gedung putih. Kemarin kan kita sudah ke woodland ya teman-teman. Jadi gue udah mendapatkan totem dan totemnya gue taruh di chest sana ya, di atas. Dan ini domba-domba udah gue kurangin banyak banget karena berisik dan buat nge-lag boy. Oke, ini ada kuda kita. Kudanya tinggal 3 ya, belum gue breeding. Dan ini nggak usah direview karena nggak ada yang baru di sini, coy. Kita akan melanjutkan pembangunan gedung putih, boy. Mudah-mudahan kece abis nih. Nah, ini tempat naiknya ya. Gue kasih tangga aja, karena kalau putih nanti bingung gue untuk ngancurin, maksudnya hilangin blok mana aja yang nggak terpakai. Oke, sudah di sini. Kita buat ke sininya nih. Ini belum penuh ya, teman-teman. Buat kalian yang belum tonton video sebelumnya, kalian boleh cek di kanan atas, di sana udah gue sediain, gampang banget. Kalian tinggal klik saja, lalu kalian tonton, woi. Dua blok aja ya, dua blok. Di bawah kita masih air juga sih. Oh nggak sampai sini pak. Oke, sampai sini, 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 sini. Jadi kemarin di woodland gue juga kan sempat mati teman-teman. Untung bednya di sana. Dan pada akhirnya untuk kembali ke rumah, gue menghancurkan bed, jadi respawn point gue udah nggak ada. Dan kebetulan spawn pas matinya itu di dekat rumah gue, cuy. Jadi kita nggak terlalu jauh-jauh lagi cari rumah ya. Oke, kita pasang dulu ini ya. Kita akan speed up aja ya teman-teman. Wah, benar-benar tinggi banget sih ini gedung sih. Bisa-bisa kita taruh ruangan utama kita di sini sih. Wah gila sih, tinggi banget sih ini sih. Gila, tinggi banget teman-teman. Oke, langsung saja gue mau buat ketekukan ke dalamnya lagi, cuy. Gua blok ya. Ayo kita tarik sini, Bung. Bukan situ, Pak. Salah. Aduh, kesalahan tetot nih. Coba kita lihat. Wow, ternyata cantik banget, teman-teman. Udah malam gini, lampunya nggak terlalu mencolok. Terus itu apa? Wah gila, ini juga menyala-nyala, situ nyala-nyala. Wait. Kayak bentuk kelelawar nggak sih? Wow gila, pemandangan dari atas keren banget berarti ya. Berarti ini kita nggak nyesel nih, kita nanti buat ke atas nih. Pemandangannya gede banget, maksudnya keren cuy. Gede banget, maksudnya apa dah? Oke teman-teman, dan ini sudah jadi sampai atas. Wait, ini ada creeper, ngapain woi? Sono lu. Nih ya, tuh tinggi banget teman-teman. Kita belum buat warna, kita mau kasih warna dulu deh. Kasih warna wait, kok ada ginian gitu pak. Nah, hancur lo, meninggal kamu ya, goodbye. Kita mau kasih wool boy. Warna coklat putih aja ya, coklat putih aja, mungkin pakai kayu ya, pakai kayu aja deh. Oke, wool enggak ini teman-teman. Jadi kita mau buat huruf L karena channel kita low place cuy ya. Gua mau kasih huruf L di bagian wait, makanan enggak ada. Wah, gila sih. Kita mau kasih huruf L di bagian sini nih. Oke, di sini aja ya. Oh, tinggiin lagi deh. Udah jadi huruf L, baik. Kita tinggal hancur-hancurin, kita turun. Saatnya turun. Atau mungkin nanti L-nya gua kasih glowstone aja deh. Ya, karena kita belum ambil bluestone, jadi yang nggak bisa ditaruh bapak. Kagak kepake. Ini hancur pak bagian dalamnya pak. Kita tutup dulu pak. Nice. Wait, tolong. Kenapa di situ kamu? Nice, bagus. Jangan meledak loh. Wes, gocek. Nice, mati dia teman-teman. Oke, karena pembangunan bagian, weh, kok ada lagi sih? Mati. Wow, huruf L, tapi kayaknya miring, boy. Wah, miring gak sih? Bodoh lah ya. Gak mau lihat, nanti takut miring, coy. Oke, teman-teman, mungkin videonya segitu aja dari gue. Terima kasih udah mau nonton. Kalian jangan lupa subscribe dan tungguin video selanjutnya. Yah, beginilah ending dari video ini, coy. ada zombie di bawah, coy. Ya, thank you banget yang udah menonton. Kalian jangan lupa subscribe dan endingnya gabut banget. Good. Bye.